Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Gurun Pijar silaturahmi ke rumah sahabat pemilik Untung Surapati. Ngomong-ngomong, ini yang di sebelah kanan sohib saya ini, Eka. Beliau ini sering punya terobosan bakalan-bakalan juara. Kalau yang sebelah kirinya, Heri Muncus, mungkin teman-teman semua kenal. Oh ya, mau nanya ini dikit. Kalau Untung Surapati ini kira-kira sudah berapa lama di sini? Baru 1 tahun 2 bulan. Kalau berarti burung lembuak ya? Iya. Nah, aslinya karangbayan. Karangbayan. Kalau untuk harganya waktu diambil berapa dulu? Diambil 40 juta. Wow, keren. Untung Surapati setahun yang lalu harganya 40 juta, guys. Nih, saking istimewanya Untung Surapati, spesial teluk semangahnya dibersihin, teluk semangah alias keroto. Bisa kira-kira dibantu untuk perawatan harian Untung Surapati, pada khususnya pagi hari seperti apa? Nah, untuk perawatan harian biasa kita mandikan nah seperti ini guys, terus semut atau kroto ya,
Bahasa lokalnya ini telur semut. Semang. Nah, ini tadi dibersihin. Jadi habis jemur, untung Surapati tetap diberikan kerutuh. Ya, setelah dijemur. Kalau untuk ulat, kalau untuk ulatnya pas binoma pas turun final. Biasanya dipakai ulat kongkong, apa ulat keroton, apa ulat mangga? Ulat keroton aja. Oh, takarannya berapa? Satu biji. Diberikan sebelum lomba apa sebelum naik gantangan? Setelah turun penyisihan mau naik final. Kalau di lomba biasanya untung itu di kerodong apa tidak? Nah, kebetulan kita kerodong setengah. Naik duluan apa belakangan? Kalau naik pasuan bisa. Naik tergantung kondisi dan situasi. Oh, mantap. Biasanya kalau untung paginya itu dipadangin apa enggak? Kalau di rumah padang. Kalau agak lemas ya kita padangin. Paling 15 menit. Kalau untung sendiri biasanya dijemur dulu apa dimandiin dulu, apakah mandi sambil jemur? Nah, kebetulan kita mandiin dulu baru jemur. Biasanya berapa lama untung dijemur? 20 menit ya, ukuran rokok satu batang surial ya. Mantap. Kalau untuk perawatan malam hari khususnya untung seperti apa, biasanya mandinya jam berapa gitu? Untuk mandinya, untuk mandi malamnya ya sebelum isya. Sebelum isya ya? Ya, setelah maghrib. Setelah isya maghrib. Disemprot apa dikasih copok mandi aja? Nah, untuk mandinya disemprot. Disemprot ya? Begitu juga burung yang lain. Ya. Cuman ini semprotnya agak sebentar ya. Enggak ikut burung yang lain. Oh, ini gitu ya. Kakinya kan takut. Ini kan kakinya enggak kuat. Oh iya. Ini alasannya tidak disemprot lama karena kondisinya yang nah, ini juga mungkin teman-teman nano ini pangkeringannya juga enggak beda ya. Ya, dia gimana pangkeringannya? Pakai ban deh ini, jadi ganjel biar nggak jatuh. Oh iya. Saya buka dulu. Iya, boleh. Biar ada pengalaman buat teman-teman yang punya burung cacat kan? Iya. Pangkeringannya ini pakai ban ini. Iya, biar lengket ya. Iya. Biar cengkeramannya juga. Biar ada cengkeraman kakinya, biasanya nggak punya kaki sebelah. Iya, jadi pas dia berdiri agak posisinya agak kuat, taket lah gitu ya. Terus untuk butiran yang dipakai untuk untung Surapati biasanya butiran apa? Sirpi biasa, sirpi hijau. Sirpi hijau ya. Kalau pisangnya berapa kali diganti dalam sehari? Pisangnya diganti setelah mandi. Setelah mandi pagi siang malam. Oh, mantap, sangat efisien. Jadi teman-teman untuk Surapati ini sehari 3 kali diganti pisangnya. Kalau untuk malam kira-kira untung Surapati di kerodong apa enggak setelah mandi? Untuk malamnya di kerodong. Di kerodong full ya? Ya, kerodong full. Menghindari kecak. Sama kecoa? Ya. Terus kalau masalah pemberian ulat, perlu enggak untuk Surapati? Malamnya? Kebetulan kalau ulat malam ya nggak pernah. Nggak pernah ya, berarti pas cukup di lomba aja. Di lomba aja ya. Cukup dengan ini aja. Rutuh. Semangat.
Ya. Boleh nggak saya nanya perawatan untung Surapati selama masa ngurak? Karena saya lihat untung Surapati nguraknya nggak lama. Kalau masalah ngurak ya kita rawat seperti biasa. Pada saat sebenarnya kita rawat paten. Sama rawatannya nguraknya mau ngomong-ngomong kalau untung Surapati pernah nggak disampoin kayak burung-burung lain gitu? Nah kebetulan untuk sampo nggak pernah, nggak berani nyampo dan oh gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat kondisi untung Surapati. Kelihatannya mulai seger. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ini takaran untuk lomba ya. Untuk sementara ini kita tahu untung Surapati burung paling stabil di Pulau Lombok. Kira-kira dari sebanyak penggemar kecil kuning atau para big boss pemburu kecil kuning, sudah ada nggak yang memburunya atau iseng-iseng lah menanyakan harga untung Surapati untuk dipinang? Siapa tahu mungkin berjodoh. Nah kebetulan setelah ambil di info karena ada yang tawar ya hampir 8 bulan yang lalu tawar 60 ini. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, untung Surapati dirawat ya kurang lebih 1 tahun dengan pembelian harga 40 juta. Kalau hadiahnya mungkin tak terhitung. Sekarang dengan kondisi seperti ini, untung Surapati masih memiliki harga yang wow, ditawar 60 juta. Kemarin lomba di Peseng penyisihan 90, final 106, luar biasa. Burung yang kondisi tidak sempurna masih menunjukkan kualitasnya. Harga tidak salah, wajar untung Surapati jadi satu-satunya burung stabil sepulau Lombok. Begitu juga burung-burung yang lainnya. Semoga teman-teman yang merawat burung bisa memiliki burung seperti untung Surapati dan harganya bisa seperti untung juga. Mungkin sekiranya teman-teman berkenan, video ini bermanfaat, perawatan untung, siapa tahu nyocok, silakan mencoba. Jangan lupa like, komen, subscribe channelnya Monce Begrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.